baru membuka acara Rakernas yang baru dibuka dan mengawarkan saya. Dan sebagaimana teman-teman sudah simak, itulah pesan saya. Kita kan sudah punya target besar. Jadi target kita adalah prestasi tingkat global sesuai dengan tema. Maka pembinaan itu sangat mudah. Gak bisa kita mendapatkan prestasi kalau tidak membina. Nah, ada kecenderungan pada pon-pon sebelumnya bahwa terutama yang jadi tuan rumah ingin berambisi menang sebanyak-banyaknya, mendapatkan medali sebanyak-banyaknya. Dan saya kira kalau itu dihasilkan dari pembinaan, kita tidak ada masalah. Tetapi kalau itu dihasilkan dengan cara-cara mengambil atlet yang sudah dibina oleh daerah lain, ya, dan akhirnya hanya untuk kepentingan jangka pendek supaya memperolehkan sebagainya, ya, itu tidak fair dan tidak sehat untuk pembinaan kita, gitu loh. Jadi kalau kita mau banyak medalinya, ya membina. Aturan mutasi itu adalah 2 tahun sebelum pelaksanaan. Di 2 tahun sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional itu, atlet itu sudah harus pasti dia akan membela daerah mana. Tetapi sesuai dengan anjuran atau penekanan Pak Menteri tadi, kita berupaya, mari kita lihat hasil pembinaan dari koni-koni provinsi itu, dari pengurus-pengurus provinsi itu terhadap atlet-atletnya. Jangan tiap daerah secara instan mengambil atlet dari mereka yang sudah membina dengan kerja keras hanya untuk sekedar menambah medalinya, apalagi untuk jadi juara umum. Jadi dengan tema bersatu menuju prestasi global yang merupakan jabaran dari bersama cetak juara, dan itu implementasi dari desain besar olahraga nasional yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai kebijakan pemerintah, kita ajak semua untuk bersama mencetak juara itu dari bawah. Jangan cuma sudah di atas baru diambil. Kita nggak akan pernah maju. Peringkat Indonesia di Olimpiade tidak akan bisa memenuhi harapan desain besar olahraga nasional, di mana 2032 kita harus di peringkat 10, 2044 kita di peringkat 5, kalau kita masih hanya comot sana, comot sini atletnya. Bina atlet itu sesuai dengan keunggulan yang ada di daerah.